Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Penambang beserta wakil serta Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri Penambang. Dan yang kami hormati tuan rumah, ahli bait, Ibu Fikra, keluarga. Pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkunjung ke rumah saudari kita Fikra dalam rangka bertakziah atas meninggal ibunya satu minggu yang lalu. Salam salam semoga terhadiahkan pada dunia alam Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tidak akan memperpanjang mukadimah. Yang pertama, sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Sabtu kita bisa berkunjung ke rumah saudara kita, keluarga besar SMP Negeri 7 Tambang, Ibu Fikra, dalam rangka kunjungan takziah. Tanda kita turut berduka cita atas berpulangnya rahmatullah orang tua beliau. Tapi nanti pada saatnya kita juga sama dengan almarhumah akan kembali menghadap sang khalik kita. Hanya saja kita tidak bisa menentukan kapan kita akan menghadap. Apakah siang? Apakah malam, hari ini, esok atau lusa, kita tidak bisa menentukan. Hanya Allah lah yang bisa menentukan kapan. Sesuai dengan janji kita, ketika kita ditiupkan ruh di alam rahim. Bagi kita yang tinggal selaku keluarga, jangan hanyut oleh duka. Allah sudah menetapkan takdir beliau almarhumah. Oleh karena itu beliau telah menjalaninya. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan semoga beliau husnul khatimah, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan dia di sisinya pada tempat yang terbaik. Semoga kesedihan yang ada di hati Fikra bisa cepat pulih. Obatlah dengan kebersamaan kita. Ketika kita ingin curhat, cari tempat orang yang bisa menerima curhat kita sehingga kita tidak berlarut dalam kesedihan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sudah sampaikan menjadi nasihat bagi kita semua. Selanjutnya sepatah kata dari tuan rumah pada ahli bait kami persilakan. Karena tetap limpahan rahmat dan ampunannya kita semua diperkenankan untuk berkenalan hari ini di rumah kami. Terutama rumah ibunda kami. Kami mendoakan semoga ringannya langkah Bapak Ibu menuju rumah kami di Tung Amal Jariah dalam Allah Subhanahu wa taala dan balas dengan sebaik-baiknya balasan. Jika seandainya kelakuan atau pelayanan kami sebagai tuan rumah yang kurang di sini, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya dari Allah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kullu nafsin zaiqatul maut, summa ilaina turja'un. Datang dari Allah dan pasti akan kembali perobosan ada yang memiliki, yang mempunyai kita ini semuanya. Di pesan dari saya dan kami semuanya, para ahli bait, mudah-mudahan terutama sekali ini mengambil pelajaran, karena pelajaran yang terbesar kata Rasulullah dalam hidup ini adalah kematian, akibat atau pelajaran yang terbaik, yang kapanpun kita akan juga ikut ke sana nantinya insyaallah. Maka Rasulullah pernah berpesan kepada kita, perbanyaklah mengingat kematian Rasulullah. Dengan mengingat kematian itu, pertama keimanan kita akan semakin bertambah, yang kedua kita akan selalu mempersiapkan diri, Pak ya, untuk di sana. Karena kata Allah dalam Al-Quran, maka zawadu bekallah inna pada takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi untuk menghadapi mati itu tidak ada lain kecuali dengan bekal takwa. Banyak iman, banyak amal soleh kita bawa nanti ke sama-sama di dalam muka cara ini, doa ini dengan umur Al-Quran tanpa pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga doa yang saya sampaikan bisa menjadi penyucuk bagi si arwah dan bagi kita semua. Silakan titipi hidangan yang cepat. Jika ada kesalahan kami, kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berani mandi. Terima kasih. Jadi Thank you.